Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mematikan buka kunci layar dengan wajah di HP Poco X5 5G. Nah, bagi teman-teman yang ingin menonaktifkan buka kunci layar dengan wajah di HP Poco X5 5G-nya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke setelan. Kita cari setelan, kemudian kita masuk ke setelan. Selanjutnya di setelan ini kita scroll hingga menemukan pilihan sandi dan keamanan. Di bagian sini ada pilihan sandi dan keamanan. Kita ketuk dan masuk ke sandi dan keamanan. Selanjutnya di sandi dan keamanan ini di bagian sini ada pilihan buka kunci dengan wajah. Dan di HP Poco X5 5G saya statusnya adalah hidup. Sehingga untuk membuka kunci layar di HP Poco X5 5G saya hanya perlu menghadapkan wajah saya ke HP Poco X5 5G saya, teman-teman. Kemudian untuk mematikannya kita masuk ke buka kunci dengan wajah ini. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan sandi keamanan di HP Poco X5 5G kita. Oke, di sini saya akan masukkan pola karena saya menggunakan pola. Dan bagi teman-teman yang menggunakan PIN ataupun sandi, silahkan teman-teman masukkan juga seperti ini. Nah, selanjutnya buka kunci dengan wajah, di bagian sini ada pilihan wajah 1. Dan untuk mematikannya kita hapus wajah 1 ini, teman-teman, seperti ini. Kemudian di bagian paling bawah sini ada tombol hapus, kita ketuk hapus data wajah seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Nah, maka buka kunci layar dengan wajah di HP Poco X5 5G kita akan dinonaktifkan. Di sini untuk status buka wajahnya sudah mati, teman-teman. Dan selanjutnya kita tidak akan lagi bisa membuka kunci layar HP Poco X5 5G kita dengan wajah. Oke teman-teman, demikian tutorial cara menonaktifkan buka kunci layar dengan wajah di HP Poco X5 5G. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.